Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ratu Juleika Vlog. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Mbak Ju, berkat doa dari kalian semuanya. Mbak Ju sehat-sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah seger bugar fresh kayak gitu ya. Barusan pulang dari jamaah Isya terus makan malam. Nah, barusan bikin ikan asin layur dari Mas Sugi Artodika. Mas Sugi, alhamdulillah Mas Sugi masih banyak. Aku suka banget buat lauk ini. Namanya ikan layur asin Wendul Marindul, pokoknya enak banget. Oke. Malam ini Mbak Ju mau makan nasi goreng jus. Oh, si anget-anget. Tadi gorengnya nggak tak video, teman-teman lupa. Udah mateng loh, gak di video kayak gitu, lupa. Maklum ya teman-teman udah tua, Mbak Ju suka makan bruturuna ayam, jadi kayak lupa. Mudah-mudahan jangan lupa ya, ini cuma gak inget aja. Mukai takco, orang-orang Hongkong bilangnya tuh mukai sing gitu teman-teman. Halo Rosita, istighfarnya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima rozakana waqina adzabannar, amin. Allahumma amin. Jus, ayo makan nasi goreng. Sapa sing ngrung mangan sego goreng? Sapa sing ngrung mangan malam? Ayo mangan bareng Mbak Ju. Enak banget teman-teman. Aku gorengnya nggak kasih asin-asin soalnya ada lauknya asin. Enak banget. Aku cari anak lalapannya timun. Enggak sempat tunggu aku. Renyah banget. Pak sini. Pak sini. Oh, enak banget pas bumbunya. Kalau aku bikin nasi goreng tak taruh terasi wendul, coba teman-teman. Seneng banget aku. Masuki, terima kasih ya. Wah, asin layurnya. Aduh, ikan layur
Wah, asin kayak gini gak asin, aku seneng banget. Asin tapi gak terlalu kayak gurih itu. Enak banget. Maksudku nikmat gitu loh. Nah ini kan udan teman-teman, agak dingin. Biarpun dingin itu Mbak Ju, kalau jam 2:30 bangun ya mandi panggah. Sakit tuh pokoknya masih kuat mandi. Nggak mau nggak mandi. Seger, teman-temanku habis tidur mandi terus sholat, seger fresh rasanya. Apa? Sampai entah. Enak banget. Apa? Alhamdulillah habis teman-temanku. Tapi Mbak Ju kalau selesai makan harus mil-mil, kayak cara wong rokok kecut teman-teman, harus. Aku ini nek bawain masal divo itu masih ada. Kemarin bawain roti-roti ini, roti goreng teman-teman, udah tak masukin itu, udah habis.
Seperti roti seperti ini. Kemarin Mas Adifu bawain roti kering. Alhamdulillah. Teman-teman tak kasih tahu ya. Tadi itu Mbak Ju review toko Denzel Gading HP itu loh. Itu Mbak Ju HP-nya itu kalau diklik video kok keluar batal bersihkan kayak gitu. Terus udah tak abu semuanya. Aku nggak tahu kan caranya gimana. Terus aku bawa ke tempat tokonya, ke warung jalan kejauhan. Terus di Gading sini juga ada cabangnya ternyata. Akhirnya Mbak Ju tuh minta izin, Mbak, boleh nggak aku mau promosi nih barangnya Mbak. Aku bilang gitu, boleh Bu, boleh, kayak gitu. Akhirnya video aku tadi sampai 3 kali loh aku video. Terakhir ada orang tak sopo nggak mau, terus aku tak batalkan kayak gitu sejujurnya. Sekarang nggak tak upload kayak gitu, terus bikin lagi. Yang pertama bagus banget aslinya itu tadi ya, itu masnya itu cerita apa gitu, jualin anuti, bagusnya pokoknya. Mbak-mbaknya juga video aku, tapi nggak tak upload. Yang tak upload yang terakhir, yang nggak ada orang, ada orang dua itu tadi nggak punya omong itu. Tadi kan ada yang banyak omong, tak nggak tak upload, tak buset, tapi nggak tak buset lah itu. Jadi Mbak Ju itu tadi, teman-teman sepurane ya, maaf ya, nggak beli apa-apa, tapi cuma betulin HP, kayak gitu. Karena apa, Mbak Ju kan ya ada duit kan nanti buat butuh kebutuhan lain, tripodnya nantilah kalau ada duit lagi gitu. Nanti minta anaknya Mbak Ju. Anaknya Mbak Ju nantilah kalau udah kerja baru dapat 4 hari pergi lagi gitu. Tadi video call, ya nanti tak beliin mak, gitu. Jadi Mbak Ju itu kan kebutuhan hari-hari kan banyak ya kan teman-teman. Arisan muslimah tak 10.000 kayak gitu. Terus nanti kalau ada kataman Al-Quran, Mbak Ju ya itu juga ya entah 5.000 entah 10.000 kayak gitu. Jadi banyak, belum bensin, belum apa kayak gitu. Kan Vivinan biarpun nggak bayar kan bensinnya juga makan gitu. Perjalanan 2 kilo Vivinan kayak gitu di Prambun. Tadi seneng banget temannya banyak kayak gitu. Tadi aku juga bikin konten di warungnya Vivi itu, tadi belum sempat ngupload kayak gitu, sudah kemalaman enggak jadi sore. Ya yang jaga warungnya pulang, kalau enggak pulang aku ya terus di situ sampai aku sholat di situ, ada masjid kayak gitu. Enggak apa-apa. Mau pengen ngupload 3 enggak apa-apa. Aku kalau tadi siang keliru akun, jadi enggak masuk 2. Jadi nih ulang lagi, kalau ngupload dari awal 1 2 3 4 udah 4, udah dapat 5 uploadan. Tapi gagal terus aku ngupload lagi itu teman-teman kayak gitu ya. Makasih banyak ya teman-temanku tadi Mbak Ju di tempat Dingsel itu. Enggak beli apa-apa, maaf ya. Cuma betulin HP, suruh bersihin apa sampahnya yang di mana aku enggak tahu kayak gitu, tak bawa ke tokonya. Sedangkan counter HP yang di sebelah itu yang suka tak beliin, suka aku beli paketan juga mbaknya enggak bisa di mana enggak tahu. Terus akhirnya dibawa ke situ, akhirnya okelah sampai sekarang. Lah kalau baru 2 menit udah bersihkan batal kayak gitu. Jadi gagal kan kayak gitu. Teman-teman minta maaf ya sebelumnya, Mbak Ju bukan beli apa-apa sejujurnya, cuma betulin HP gitu, suruh buang sampahnya di mana aku enggak tahu kayak gitu ya teman-teman. Oke, makasih. Di sini Mbak Ju sendirian nggak apa-apa. Nanti sebentar lagi ada yang telepon tak angkat nanti kan gitu. Makasih ya teman-teman, masalah tadi yang komen-komen itu tadi mau tanya apa aku lupa, nggak tak jawab apa ya teman-teman ya. Udah datang alhamdulillah, aku bilang gitu, alhamdulillah udah datang alhamdulillah kayak gitu. Udah ya teman-teman, makasih banyak ya. Sing pokoknya videonya Mbak Ju sing nggak bisa menghibur kalian di mana Anda berada, Mbak Ju minta maaf. Dan video-video Mbak Ju yang tak bisa berkenan di hati Anda, yang tak bisa menghibur, yang tak bisa mengobati rindunya kalian di mana berada, rindunya di kampung, nah pokoknya minta maaf yang sebisa-bisanya. Minta maaf lahir dan batin ya teman-teman. Oke, makasih kayak gitu. Nah, dan aku doain sopoe sing wis ndelok video-videonya Mbak Ju tak dongakne,
tak dongakne sing apik-apik pokoknya gak usah diomongne ya, pokoknya dongane Mbak Ju apik rene sing elek. Sedangkan yang suka gak suka tak dongane sing apik, oke? Rahmatnya kembali lagi ke Mbak Ju kok gitu teman-teman. Aku gak mau doain orang itu yang gak suka enggak. Apa enggak? Maksudnya gak gitu, Deng. Aku enggak doain orang yang enggak suka sama Mbak Ju doane terus jelek enggak. Doa yang bagus-bagus semuanya. Pokoknya bagus dan bagus. Oke, makasih ya. Doa yang itu halo temanku semuanya ya, yang di Bali, yang di Hong Kong, Saudi Arabia, di Malaysia, di Singapura, di Jogja, Solo, udah semuanya seluruh Indonesia, semua tak sebut satu persatu, nanti banyak ya. Enggak apa-apa tak sebut, semua tak jamak, udah teman-teman saya di Indonesia yang di luar sana juga yang tak sebut ya. Australia, Jepang, Korea, lewat telepon enggak komen dia. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa enggak komen, enggak apa-apa, yang penting okelah datang. Terima kasih yang sudah lihat-lihat videonya Mbak Ju ya gitu ya. Semoga menghibur kalian semuanya. Mbak Ju minta maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya salah orang itu enggak ada yang enggak punya kelapan. Pasti ada ya kayak gitu. Makasih ya. Kesempurnaannya, kesempurnaan itu yang punya Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa enggak apa-apa ya. Yang penting mau memaafkan, saling memaafkan gitu. Takutnya nanti teman-teman kalau udah meninggal masih punya kesalahan sama orang lain kayak gitu, susah banget. Nanti di sananya susah banget. Katanya ustadz-ustadz yang aku hadir, yang aku hormat di Hong Kong kayak gitu, sampai sekarang aku masih pakai. Aku takut kayak gitu. Takut dan takut-takut. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.